Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiika rasulika nabil umbi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azmatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri dan dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin, hakul yakin, kalian dalam keadaan baik, tengah berbahagia bersama dengan orang-orang terdekat, keluarga, orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian cintai, atau mungkin tengah mengerjakan tugas penting bersama dengan sahabat. Harapan dan doa saya semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua, dapat menjalani hidup, dapat mengisi waktu, dapat melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada masyarakat sekitar. Amin, Allahumma amin. Para santri, hari ini banyak sekolah libur, demikian juga pesantren. Banyak santri yang pulang dan sekarang tengah bersama dengan keluarga. Moga-moga liburan ini menjadi liburan yang membahagiakan, liburan yang bisa mempererat tali silaturahim, liburan yang bisa memotivasi untuk melakukan aktivitas yang lebih positif di waktu-waktu yang akan datang. Terkhusus kepada santri, liburan hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk silaturahim kepada teman-teman, kepada para guru, dan jangan lupa minta doa kepada para beliau agar kalian diberikan semangat untuk belajar dan kelak mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Para santri, saya ingin bercerita, ada satu orang dan orang biasa, bukan orang terpandang, bukan nabi, juga bukan rasul, tapi namanya tercatat demikian indah di dalam Al-Quran. Nasihat-nasihatnya dicatat di dalam Al-Quran, bahkan namanya menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu Luqman Hakim. Ia menduduki tempat yang demikian istimewa. Ketika ditanyakan seseorang, bagaimana Anda mendapatkan kedudukan yang demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Anda lakukan? Luqman Hakim dengan kalimat sederhana menjawab adalah dengan kata-kata yang jujur, yang kedua adalah menjaga amanah, dan yang ketiga meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Tiga hal ini, kata
Luqman yang ia lakukan, yaitu kejujuran, yang kedua menjaga amanah, yang ketiga adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Dengan itu Luqman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang disampaikannya menjadi kalimat yang inspiratif, kalimat-kalimat yang bisa menggugah jiwa, kalimat yang bisa menerangi hati. Salah satu kalimat yang diucapkan oleh Luqman Hakim adalah, dunia ini seperti lautan, banyak orang tenggelam di dalam lautan, karena itu buatlah kapal takwa yang layarnya adalah tawakal, yang bahan bakarnya adalah keyakinan, maka kalian akan selamat, kata Luqman Hakim. Para santri, Luqman Hakim adalah juga seorang penggembala, bukan kambingnya sendiri tapi kambing tuannya. Satu ketika tuannya memanggil Luqman Hakim dan berkata kepada Luqman Hakim, "Luqman Hakim, tolong sembelihkan satu ekor kambing dan berikan kepada saya daging yang terbaik." Luqman Hakim menyelenggarakan penyembelihan itu dengan baik. Maka kemudian diambillah lidah dan hati dan diberikannya kepada sang tuan. Kali lain tuannya memerintahkan kepada Luqman Hakim, "Luqman Hakim, sembelih lagi seekor domba dan berikan kepada saya daging yang terburuk." Maka Luqman Hakim menyembelih satu ekor domba, kembali mengambil hati dan lidahnya dan memberikan kepada tuannya. Tuannya berpikir, apa yang dilakukan Luqman Hakim? Ketika saya meminta daging terbaik, dia memberikan lidah dan hati. Ketika saya meminta daging yang terburuk, juga memberikan hal yang sama. Maka sang tuan bertanya kepada Luqman Hakim, "Bagaimana ini, ketika saya meminta daging yang terbaik, kamu berikan lidah dan hati, dan ketika saya meminta daging terburuk, kamu juga memberikan lidah dan hati, apa maksudnya?" Luqman Hakim dengan dengan kalimat yang santun, kalimat yang sederhana, menjawab bahwa daging yang terbaik adalah lidah dan hati. Ketika lidah dan hati terpelihara dengan baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Kemampuan seseorang untuk menjaga lidah dan hatinya akan membuat apapun yang dilakukannya oleh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga lidah dan hatinya, sehingga lidah dan hatinya menjadi buruk, maka apapun yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, yang dilihatnya, yang didengarkan, yang dipikirkannya, yang disentuhnya adalah yang buruk. Ini adalah satu pelajaran untuk kita semua, bahwa menjaga lidah itu sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkata dengan lidah, dengan kalimat yang baik, itu menjadi penting.
para santri, seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah dan meminta nasihat. Rasul, berikan satu kalimat kepada saya yang saya tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain tentang Islam. Maka Nabi memberikan jawaban, amantu billah kul amantu billah sumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, bagaimana saya bisa bertakwa? Maka Nabi SAW memberikan isyarat untuk menjaga lidah. Nah, ini juga memperkuat apa yang disampaikan oleh Luqman Hakim tadi, bahwa lidah demikian penting. Kita harus memastikan untuk bisa berhati-hati di dalam berbicara. Kita harus bisa memastikan untuk hanya berbicara yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidu bin qawlin ila ladaihi raqibun adid. Tidak ada satu lafad pun yang terucap kecuali di sana ada malaikat-malaikat raqib dan adid yang mencatatnya, yang menghitungnya, yang menilainya, yang kelak juga akan memberikan balasan terhadap kata-kata yang keluar dari lesan kita. Karena begitu pentingnya kata-kata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan selalu kepada kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang punya keimanan terhadap Allah dan hari akhir, maka sebaiknya berkata yang baik atau diam. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita memang harus sangat hati-hati di dalam berkata. Yang kedua, kita harus memastikan kata-kata yang keluar dari lesan kita adalah kata-kata yang baik. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana kita bisa berkata-kata yang baik. Kata-kata sebenarnya seperti air yang tertuang dari kendi misalnya, tergantung apa yang kita tuangkan di dalam kendi itu. Kalau kendi itu kita dituangkan air yang jernih, maka ketika keluar adalah air yang jernih pula. Tapi ketika yang kita tuangkan di dalam sebuah kendi itu adalah air yang kotor, maka yang kita tuangkan, yang akan kita tuangkan dari kendi itu adalah juga air yang kotor. Maka kita harus memastikan yang masuk di dalam pikiran kita, yang kita dengar adalah kata-kata yang baik. Karena itu tidak semua majelis, tidak semua mujalasah perlu kita hadiri. Dua majelis yang direkomendasikan, dua mujalasah yang direkomendasikan agar kita hadir, yaitu yang pertama adalah majelis ilmu, yang kedua adalah majelis zikir. Majelis inilah yang akan mengisi memori kita, yang akan mengisi ruang batin kita, yang akan memenuhi hati kita, sehingga yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pikiran kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang sejuk, kata-kata yang membawa rahmat, kata-kata yang inspiratif, kata-kata yang digambarkan di dalam Al-Quran, akarnya terhujam di bumi dan cabangnya menyentuh langit. Nah, kata-kata yang seperti ini yang penting didengar oleh orang-orang terdekat kita, terutama anak-anak kita. Ada banyak kasus anak-anak yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat kotor ketika dia bersenda gurau dengan temannya.
dan mendadak, maka otomatis dia mengutarakan kalimat yang kotor. Ketika dia merasa kesal, kalimat yang kotor pula. Bahkan ada kejadian di dalam sebuah rumah sakit, saya menyaksikan sendiri, orang ini mengalami kecelakaan, jatuh dari pohon kelapa. Karena itu dia tidak sadar, pikirannya tidak sadar, tapi masih bisa berkata-kata. Jadi sepanjang hari hanya kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya dalam keadaan tidak sadar. Ini berarti dia tumbuh di dalam sebuah lingkungan yang di situ kebiasaan berkata kotor, kebiasaan berkata dengan kalimat yang tidak baik, ini menjadi tradisi. Sehingga dalam keadaan tidak sadar, yang muncul adalah kata-kata yang bernilai misuh, bernilai kotor, bernilai jorok, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita memang harus hati-hati untuk berkata, karena anak kita memang punya kepekaan yang luar biasa, walaupun mereka tidak belajar formal, tapi mereka mendengar. Dan apa yang mereka dengar itu tersimpan di dalam pikirannya dan ruang hatinya, sehingga kemudian muncul kata yang kotor, bahkan kadang-kadang mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi mindsetnya, dan ini berbahaya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati untuk tidak hadir di setiap pertemuan, untuk tidak hadir pada setiap perkumpulan. Kita hanya bisa hadir mengikuti perkumpulan ketika majelis itu adalah majelis yang bernilai ilmu, majelis yang di situ dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri, di dalam Al-Qur'an kata-kata itu mendapatkan perhatian yang sangat bagus, sangat banyak, sangat baik. Ini menunjukkan sekali lagi kata itu demikian pentingnya. Ya, baik kata itu yang kita ucapkan lewat lisan kita, atau kata itu kita ungkapkan di dalam media sosial, kita harus pasti hati-hati. Al-Quran pernah menggambarkan kata yang baik itu lebih bagus ketimbang sodakoh yang disertai dengan mengingat-ingat, mengundat-undat, ya, menyebut-nyebut apa yang pernah disedekahkan. Itu qaulun ma'rufun khairun min sodakoti yadba'uha ada. Kalimat yang bagus itu lebih bagus, lebih baik dari sodakoh yang diikuti dengan menyebut-nyebut apa yang pernah diberikannya. Di dalam Al-Quran juga diingatkan bermacam-macam kata yang harus kita pelajari. Ada qaulan karimah, ada qaulan karimah, kalimat yang mulia. Walaupun mungkin orang tua kita memerintahkan sesuatu yang tidak baik, dan kita harus menolaknya. Dengan cara menolaknya juga diajarkan oleh Allah dengan qaulan karimah. Ada qaulan ma'rufah, qaulan kalimat yang sudah masyhur adalah kalimat yang baik. Ada qaulan mausuro, kalimat yang inspiratif, kalimat yang lemah lembut, kalimat yang disampaikan dengan bahasa yang santun. Qaulan maisuro, hendaknya kita menyampaikan agama
juga dengan kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan, ada qaulan karima, ada qaulan ma'rufa, ada apa qaulan mausura, juga ada qaulan layinan, kalimat yang halus. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa di dalam agama kita kalimat itu penting. Maka jangan mudah berbicara kalau kita tidak yakin baik. Yang kedua, hati-hati di dalam menyampaikan kalimat. Yang ketiga, terus belajarlah untuk menggunakan kalimat yang baik. Apa itu qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan maisuro, qaulan layinan. Dan apa yang terakhir, kita harus memastikan berbicara dengan anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita adalah dengan kalimat yang baik, sehingga hubungan silaturahim di dalam sebuah keluarga itu semakin terjalin sangat baik, karena masing-masing bisa menggunakan kalimat terbaik, kalimat yang tidak menyakiti, kalimat yang tidak menyinggung, sebaliknya kalimat-kalimat yang bisa menenteramkan, kalimat yang halus yang bisa semakin meningkatkan kekuatan silaturahim di dalam keluarga. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila umamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.